Jazakumullahu khairan katsiran kepada para donatur. Alhamdulillah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, serangkaian wisuda tahfiz bintang 2 anak-anak yatim dan duafa Yayasan Media Amal Islami telah terlaksana atas dukungan serta doa dari para donatur semuanya. Pada hari Jumat 29 Januari 2021, para santri yatim dan duafa Yayasan MAI melaksanakan ujian kelulusan di asrama yatim dan duafa Yayasan MAI. Lalu pada hari Sabtu 30 Januari 2021, kami memberikan apresiasi atas prestasi yang telah mereka capai dengan menyelenggarakan acara wisuda tahfiz di Taman Herbal Insani Depok. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para donatur yang telah mensupport seluruh rangkaian kegiatan kami. Semoga Allah limpahkan keberkahan dan balasannya yang terbaik kepada para donatur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.